Sebuah video menayangkan anak-anak berenang di kolam di halaman Masjid Al-Jabar, Jawa Barat viral di TikTok. Video ini diunggah oleh akun @kelpshake dan sejauh ini telah dilihat sekitar 1 juta kali. Banyak netizen yang menginformasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menanggapinya, pada Senin 2 Januari 2023, Ridwan mengatakan peristiwa itu wajar terjadi dan tidak akan berlangsung lama. Hal itu terjadi juga akibat ramainya pengunjung Masjid Al-Jabar. Ridwan Kamil menjelaskan, telah dilakukan rapat koordinasi menyikapi masalah di sekitar Masjid Al-Jabar. Nantinya ada papan pengumuman agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak diperbolehkan bermain di tempat yang tidak seharusnya. Ridwan Kamil sebagai Ketua DKM Masjid Raya Al-Jabar berjanji mengantisipasi hal buruk terjadi di masjid tersebut.